Berlibur di Eropa inilah kekasih terbaru Jessica Iskandar. Artis peran dan pembawa acara Jessica Iskandar, 28, tak memungkiri bahwa ia banyak bertemu pria yang menarik selama liburan di Eropa beberapa waktu lalu. Jujur ya, Jessica banyak lihat cowok cakep bukan main itu di Budapest sama Baha. Itu cakep-cakep deh pokoknya, katanya. Nggak ada yang nyantol. Hahaha, katanya lagi lalu tertawa. Jessica mengatakan pula bahwa ia kini tak terlalu berani lagi mengadakan pendekatan kepada pria, karena ia sudah menjadi ibu dari seorang anak laki-laki berusia 2 tahun. Cuma ya, Jessica sambil gendong anak ya, udah enggak kayak dulu lagi. Kalau dulu mungkin Jessica senyum, mungkin berani kenalan, tapi ini cuma lihat, oh cakep, tapi, aduh, udahlah enggak usah, kisahnya sambil tersenyum. Jessica juga mengaku bahwa ia masih merasa trauma akan kegagalan pernikahannya dengan Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Lennerder Graf Zahnwald Burg Wolfeg Walsee. Jessica masih berusaha untuk kembali normal, bisa jatuh cinta lagi, bisa suka-sukaan lagi, karena kan manusia pasti butuh pendamping. Cuma kan sekarang masih proses, ujarnya. Jessica menekankan bahwa kini ia mengutamakan anaknya. Sekarang udah jadi seorang ibu, takut kalau orang ini enggak bisa menerima anak aku. Takut sosok barunya enggak bisa mengimbangi Jessica. Takutnya justru ke anak, bukan ke aku. Takut terulang lagi, masalah yang sama, ya mudah-mudahan bisa normal lagi perasaannya, ucapnya.